Hai guys, di video kali ini saya akan mereview multitester pocket dari Kyoritsu tipe Chaos 1019R. Seperti ini bentuknya. Multitester ini sangat elegan. Ada cover pelindung untuk melindungi multitester ini saat terjatuh. Multitester ini sangat elegan dan simple, bisa kita simpan di kantong, enak dibawa kemana-mana. Sebelum saya mereview multitester ini, jangan lupa subscribe Mi Channel 88, like bila suka, komen apabila ada kesalahan dari video ini. Sekarang kita akan mereview multitester dari merek terkenal Kyoritsu tipe Chaos 1019R. Multitester ini sudah true RMS, atau kata lain kita bisa untuk mengecek tegangan output dari sebuah inverter. Apabila belum true RMS, multitester belum bisa untuk cek tegangan output dari inverter. Dan untuk multitester ini udah bisa untuk ngecek tegangan output inverter. Multitester ini menggunakan baterai 3 volt. Dan di multitester ini ada 5 menu untuk tegangan AC, DC maksimum 600 volt dan tahanan buzzer hingga kapasitor. Cukuplah untuk kita sebagai seorang teknisi atau elektrikal di sebuah industri. Sangat ringan, simple, elegan. Dan multitester digital ini sudah dilengkapi keamanan apabila kita ada kesalahan pengecekan di kondisi ohm dan kita mengecek tegangan posisi ohm, kita lupa memindahkan, lalu kita ngecek tegangan. Ini dia hanya akan menunjukkan angka tahanan seperti ini, tapi tidak akan merusak tester ini. Dia masih bisa normal seperti biasa. Kita tes tegangan AC-nya. Seberapa cepat dia menunjukkan angka. Seperti itu pembacaannya. Multitester ini rekomendasi untuk Anda kalau ingin membeli multitester yang ringan, simple, bisa dimasukkan di kantong untuk dibawa ke mana-mana. Popnya bisa kita lipat ini. Selektornya juga sangat lembut sehingga gampang kita untuk memutarnya. Tapi kekurangan dari multitester ini hanya saat kita
saat propnya putus. Putus di sini, kabel prop putus di propnya ini. Tidak bisa kita perbaiki karena ini sudah permanen. Jadi hanya bisa kita ganti propnya disambung seperti ini. Tapi untuk hal yang lain, multitester ini sangat memadai untuk keseharian kita sebagai teknisi atau elektrikal. Multitester ini kisaran harga dari 450 hingga 600.000, tergantung dari toko yang menjual multitester ini. Dan Anda bisa membelinya di online shop atau belanja online, karena di toko-toko jarang dijual, hanya dijual multitester yang umum. Jadi Anda harus membelinya di online shop. Demikian review singkat mengenai multitester Kyoritsu KU1019R. Jangan lupa share bila video ini bermanfaat, like bila suka, dan dukung selalu Mi Channel 88 sehingga channel ini bisa berkembang dan berbagi video ilmu tentang kelistrikan yang bermanfaat. Terima kasih.